Pertama-tama kita akan memasang perancahnya ini. Nah, pemasangan ini tujuannya adalah untuk menyangga bagian beam supaya tidak turun, juga sekaligus untuk menyangga bagian slab. Dan begini cara untuk mengaplikasikannya. Perancah ini adalah mengikuti lanjut dari beamnya. Kita letakkan kayu di atas kepala perancah seperti ini untuk kehati-hatian dalam pemasangannya. Tidak pindah ya, seutuh pemasangan papannya. Nah, kita letakkan papan seperti ini. Kemudian kita paku. Nah, lakukan kerja seperti ini sampai selesai. Nah, untuk bagian yang lain juga langkahnya adalah sama seperti yang awal tadi. Kita letakkan sama ya, jadi pemasangan kayu-kayu seperti ini adalah yang akan teman-teman hati-hati ketika proses pemasangannya karena dikhawatirkan jatuh ya. Oke, sekali lagi harap hati-hati ketika proses pemasangannya. Pemasangan beam selesai, kita akan memasang papannya ya. Selanjutnya kita atur ya, kita atur kayunya sedemikian rupa ya, dan kita atur jaraknya sesuai dengan kayunya atau plywoodnya ini. Triplexnya ini dia punya lebar 122 cm. Nah, kita bagi menjadi 4, menjadi sekitar 30-an cm lah. Nah, cara kayunya ini adalah 31 cm lah. Nah, kita bagi menjadi 4. Seperti ini. Yeah.
cara untuk mengaplikasi. Demikian rupa ya, dan kita atur jaraknya sesuai dengan kayunya atau peliwutnya ini. Tripletnya ini dia punya lebar 122 cm. Nah, kita bagi menjadi 4, menjadi sekitar 30-an cm. Nah, cara kayunya ini adalah 31 cm lah. Seperti ini. Nah, letakkan satu peliwut dulu ya. Seperti ini. Nah, kita sekarang menuju ke sudutnya. Kita timbang dengan water pass beamnya ini. Nah, ini seperti ini. Sampai timbangannya agak lurus ke atas ya, seperti ini. Demikian juga yang sebelahnya seperti itu. Yang sebelah sini juga kita samakan, kita timbang dengan menggunakan water pass, tekan lurus ya. Nah, seperti itu.
sekarang tinggal mengaplikasikannya. Oke. Panjangnya.